sejauh ini kami juga sudah beberapa kali bertemu dengan Minit Mama, para pemangku adat, pemilik lahan, sebagian kita juga sudah mengeluarkan SK untuk pertunjukan tim yang akan mensosialisasikan kepada masyarakat. Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru, Padang menemui masalah. Salah satunya pembebasan lahan yang melewati tanah adat. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah. Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Wali Kota Kota Padang Panjang Fadli Amran mengatakan saat ini sedang melakukan pembebasan lahan. Persiapannya sudah bertemu dengan pemangku adat dan pemilik lahan, hingga pembuatan surat keputusan SK untuk menurunkan tim sosialisasi kepada masyarakat. Terhubung dengan itu, kami sudah menggarap satu lokasi ada 13 kaum, dan sejauh ini berjalan lancar. Ketika jalur tol ini di fase kedua melewati Kota Padang Panjang, kita siap untuk bersama membebaskannya, katanya dalam Regio Hub CNBC Indonesia. Kamis bicara kendala tanah adat memang hal biasa yang terjadi di tanah Minangkabau. Menurut Fadli, ini perlu komunikasi yang ekstra dan komitmen masyarakat untuk proses di lapangan. Namun diakui perlu waktu yang lebih lama untuk percepatan ini bisa dilaksanakan. Seperti yang kami lakukan di Kota Padang Panjang, tanah kaum ini memiliki dari mamak atau kemenakan di tempat yang berbeda. Ini perlu kita lihat masalah waktu dan effort supaya bisa berkomunikasi kepada seluruh pemangku pemilik lahan tersebut, katanya. Selain itu, ia mengatakan dalam kendala lainnya itu juga terdapat lahan produktif. Tapi hal ini sudah dibicarakan dengan konsultan, kontraktor hingga DPRD. Solusinya dengan rekayasa pertanian yang tidak akan merugikan alternatif lain sehingga lahan produktif ini bisa berjalan dengan baik. Menurutnya target pembebasan lahan untuk jalur tol Padang, Pekanbaru ini dibagi beberapa fase. Fase pertama adalah Padang, Sicincin. Dari target sepanjang 36 km sudah terlaksana sepanjang 9 km. Sementara lahan yang sudah dibebaskan sepanjang 13 km. Dia berharap percepatan bisa dilakukan sehingga bisa berlanjut dari selanjut, di mana pada fase kedua akses jalan tol ini akan terdapat exit tol ke arah Kota Padang Panjang. Kita berharap ini dilanjutkan tol penghubung Sumatera Barat dengan tol Trans Sumatera ini bermanfaat keberlangsungan wilayah, katanya. Mengutip laporan BPJT, tol Pekanbaru, Padang segmen Padang, Sicincin ditargetkan selesai pada Januari tahun 2022. Sementara untuk segmen Pekanbaru, Pangkalan ditargetkan selesai seluruhnya pada Desember tahun 2023 mendatang. Permintaan Pemda, pembangunan tol Padang, Pekanbaru menemui hambatan pembebasan lahan karena melewati tanah adat. Pemerintah Kota Padang Panjang meminta dukungan semua pihak supaya tol ini segera bisa terlaksana. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran meminta dukungan kepada semua pihak supaya masalah pembebasan lahan untuk jalan tol ini selesai, karena khas Sumatera Barat pada lahan tanah adat ini butuh effort yang tinggi. Karena target waktu yang ditentukan juga sangat cepat sehingga effortnya dua kali lipat pada kasus-kasus persoalan atau pemilik lahan tunggal, katanya. Dia berharap jalur tol fase 1 dan fase 2 hingga selanjutnya pada pembangunan tol Padang, Pekanbaru ini terus terrealisasi. Karena Kota Padang Panjang sebagai salah satu kota perlintasan akan terangkat ekonominya terutama dari segi pariwisata. Selain itu, kita pun produk kita, Padang Panjang, yang dikirim ke luar daerah, khususnya ke Riau, sehingga ini akan menumbuhkan skala pertanian itu sendiri. Ini harapan dari pemerintah, masyarakat pun dari survei 80% sudah setuju pembangunan tol, namun ini treatmentnya hanya beda kata. Sehingga special case yang ada di daerah Sumatera Barat ini bisa diselesaikan. Lanjutnya, Fadli mengatakan manfaat ekonomi bagi Kota Padang Panjang adalah pertumbuhan pusat perdagangan terutama yang berdekatan dengan exit tol. Sebagai kota perlintasan akan mendapatkan manfaat jalur logistik yang lebih baik, terutama produk pertanian seperti hasil susu perah. Dengan pemangkasan waktu, kualitas dan mutunya menjadi jauh lebih baik. Jumlah pengiriman juga akan lebih besar.
Saat ini perjalanan dari Kota Padang menuju Kota Padang Panjang membutuhkan waktu 1,52 jam, bahkan di weekend bisa mencapai 2,5 jam. Dengan adanya tol di fase 2 memangkas waktu yang lebih besar. Bayangan saya hanya 1 jaman saja bisa sampai Bukittinggi, jelasnya.